Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersatu sejenak. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu ini kita akan menghayati bersama sebuah tema, Kita Adalah Saudara. Melalui tema ini kita kembali diingatkan untuk dapat menghayati makna hidup persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan orang percaya, serta menghidupi hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Mari kita mengingat firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang 1 hingga yang kedua yang berbunyi demikian. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat-Nya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umat-Nya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalam-Nya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Saya berikan kesempatan untuk jemaat untuk bisa menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, ampuni kami yang telah melukai perasaan saudara-saudara kami
karena perbuatan ataupun tutur kata kami. Mampukan kami untuk berani mengakui kesalahan kami dan memohon ampun serta berdamai dengan saudara-saudara kami. Dan perbaharuilah kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami pun dapat berbuat benar dan bersedia saling mengampuni satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa permohonan pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah bagi kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Menurut Roma 12 ayat 9 hingga yang ke-10 yang berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari jemaat yang terkasih, kita sambut berita anugerah yang sudah Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 106, Satukan Kami Ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk. Mari kita berdoa sebelum kita memohon, sebelum kita merenungkan firman Tuhan.
Bapa Surgawi, biarlah hati dan pikiran kami boleh menyatu dengan kehendak-Mu, dan juga hati dan pikiran kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami boleh membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh lemah dan terbatas, biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu menuntun, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan boleh memakainya untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Sehingga baik kami yang mendengar, kami yang menyampaikan, kami semua diubahkan sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu
kita adalah saudara. Kita sering mendengar penyebutan kata saudara dari seseorang kepada yang lain. Kita sering mendengar kata saudara dilontarkan ketika seseorang melakukan pidato, ceramah, ataupun saat ini. Apakah arti terdalam dari penyebutan dan pengakuan bahwa kita saudara? Apakah saudara itu tentang yang sedarah? Apakah saudara itu tentang yang sekandung? Apakah saudara itu tentang yang sesuku dan yang sebangsa? Saya rasa kita semua bisa bersepakat bahwa sepertinya tidak hanya itu. Dalam banyak kisah nyata di masa lalu maupun masa kini, ketika beberapa orang dari berbagai daerah memiliki visi dan tujuan yang sama dan bertekad untuk bersama-sama mencapai tujuan itu dalam suka dan duka, mereka menyatakan dirinya dan mengikatkan dirinya sebagai saudara. Di sisi lain, melalui perikop dan pernyataan Tuhan Yesus, saudara atau persaudaraan itu bukan hanya tentang hubungan keluarga yang sedarah, tetapi saudara itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Mari kita lihat ayat 35. Di sana dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dan bukankah gereja merupakan wadah dari persaudaraan orang-orang yang melakukan kehendak Allah? Karena itu, mau dari manapun asalnya, mau dari suku apapun kita, ketika kita hidup dalam kasih Allah, ketika kita melakukan kehendak Allah, kita adalah saudara. Lantas, sebagai saudara, apa yang perlu kita pahami bersama agar persaudaraan itu tidak menjadi rusak atau bahkan pecah dan konflik? Karena pada kenyataannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak sekali pertikaian antar saudara. Banyak sekali konflik dalam keluarga. Banyak sekali konflik di masyarakat. Dan bahkan di dalam gereja. Melalui perikop Injil minggu ini, kita juga bisa melihat dan kita juga bisa menduga serta memperkirakan dari ayat 21 dan 22. Di sana dikatakan bahwa waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Entah mengapa sepertinya keluarga Yesus sendiri tidak percaya pada Yesus, meragukan Yesus, dan bahkan lebih percaya pada hasutan-hasutan dari pihak luar. Mereka lebih percaya pada pihak-pihak lain, mereka lebih percaya pada ahli-ahli Taurat yang sembarangan menuduh Yesus yang dikatakan tidak waras, kerasukan Beelzebul, kerasukan penghulu setan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita serta apa yang telah kita lihat melalui perikop yang kita baca? Mari kita belajar bahwa yang pertama, sebagai saudara, mari kita saling percaya satu dengan yang lain. Mari kita belajar dan berani percaya bahwa saudara kita tidak seperti yang disangkakan orang. Percaya bahwa saudara yang kita kenal adalah saudara yang baik dan benar.
percaya bahwa saudara kita itu juga mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kita percaya bahwa mereka juga mampu untuk mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita belajar percaya kepada mereka. Mari kita belajar percaya kepada saudara-saudara kita. Seandainya pun kepercayaan yang kita berikan itu terkhianati, jangan pernah kapok untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan itu lagi. Mari kita renungkan, bukankah kita sendiri sering mengkhianati Tuhan? Dan Tuhan sendiri juga senantiasa memberikan kesempatan dan kepercayaan itu. Jadi mari belajar percaya. Mari belajar positive thinking. Mari belajar untuk memberikan kesempatan, kesempatan dan kesempatan lagi kepada saudara-saudara kita. Sama seperti Tuhan yang senantiasa memberikan kepercayaan kepada kita dan memberikan kesempatan, kesempatan dan kesempatan lagi kepada setiap kita. Yang kedua, manusia bisa melakukan kesalahan. Manusia punya kelemahan, manusia punya keterbatasan. Oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa setiap kita punya kekurangan, punya keterbatasan, punya kelemahan, maka seyogyanya sebagai saudara, mari kita menghargai mereka dan pantang untuk menghina, dan pantang untuk menghujat, dan pantang untuk meremehkan mereka. Kita percaya bahwa Tuhan membentuk kita dengan kelebihan dan kekurangan. Kita percaya bahwa Tuhan membentuk kita dengan keunikan masing-masing. Kita percaya semua manusia, semua saudara kita adalah ciptaan dan milik Allah. Maka seharusnya kita menyadari bahwa bentuk penghinaan terhadap seseorang kepada yang lain, bentuk penghinaan orang lain kepada manusia lain, sejatinya merupakan bentuk penghinaan kepada Ia yang menciptakan. Ketika kita menghina orang lain, sejatinya kita sedang menghina Allah kita. Ketika kita sedang meremehkan orang lain, kita sedang meremehkan Allah yang menciptakan orang tersebut. Karena itu, jika kita kaitkan dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Maka penghinaan terhadap manusia, penghinaan terhadap Roh Kudus, sama artinya dengan menghina dan menghujat Allah. Dan tentu seperti dinyatakan di dalam ayat 29 tersebut, tindakan tersebut tindakan yang tidak dapat diampuni. Tindakan tersebut merupakan wujud dari dosa kekal. Dosa karena melawan, dosa karena memberontak terhadap Allah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari jaga perbuatan dan perkataan kita. Mari jaga lisan kita. Jagalah baik-baik. Sebab kata orang, lidah itu tak bertulang. Sehingga seringkali menjerumuskan kita ke lembah dosa. Dan tentu di tengah zaman sekarang, waspadalah juga dengan jari-jemari kita yang mengupdate status kita di media sosial, supaya updatean status kita tidak melukai sesama kita. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini.
kita adalah saudara. Seandainya hidup manusia itu sempurna, maka ia tidak membutuhkan yang lain. Bilapun ada yang lain, itu pun akan ia perlakukan semena-mena. Inilah keadilan Allah, Sang Pencipta. Ia menciptakan Anda dan aku dengan keterbatasan, supaya kita semua dapat saling bergandengan dengan kejujuran, kepercayaan, dan cinta. Kita adalah saudara yang diikat dalam kasih-Nya, yang dibentuk oleh tangan yang tak tampak melalui tangan-tangan yang tampak, dan mewujud dalam cipta, rasa, dan karya. Di setiap saat, bersikaplah adil. Di setiap waktu, berlakulah jujur. Jangan biarkan hati menjadi kerdil karena derita dan nasib yang tak mujur. Kita adalah saudara. Mari saling menerima, saling mengasihi tanpa pura-pura dan pantang untuk menghina. Jagalah lisanmu, kendalikan jari jemarimu, agar lidah dan statusmu tak menjerumuskanmu. Kosongkan diri dari tiap bintik benci, biarkan tumbuh benih cinta di hati. Kosongkan diri dari ilalang dendam, biarkan tumbuh kasih-Nya yang tak padam. Pada mulanya ada Allah dan Allah adalah kasih. Sekarang ada Allah, maka sekarang ada kasih. Kasih untuk Anda, untukku, dan untuk semua. Adakah cinta tumbuh di kebun-kebun dunia? Kita adalah saudara. Mari kita saling percaya satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, dan pantang menghina. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Persembahan pujian dari Kimberly.
Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan juga simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 31 Mei hingga 6 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak kita naikkan doa syafaat kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar hati kami, hidup kami dikuasai oleh kasih-Mu, sehingga kami boleh menerima, menghargai, mempercayai saudara-saudara kami dengan kekuatan kasih-Mu. Mampukan kami untuk boleh berjalan sebagai saudara-saudara, sebagai saudara seiman, sebagai orang-orang yang telah Tuhan ciptakan untuk memiliki hidup yang baru dalam persaudaraan kasih. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan di tengah kondisi saat ini di mana ada lonjakan dari penderita COVID-19, kami mohon Bapa, Engkau boleh menolong kami untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami mohon agar Engkau juga memampukan kami untuk boleh memiliki kesadaran tetap menjaga protokol kesehatan. Berilah hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh dimampukan untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang sedang terjadi. Saat ini kami juga berdoa untuk kedamaian di tanah Papua. Biarlah gereja-Mu boleh hadir untuk memperdamaikan kelompok bersenjata dengan pemerintah, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia pun boleh tetap utuh dan memiliki, mengalami damai sejahtera-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk upaya-upaya pemerintah di dalam pembangunan, upaya-upaya pemerintah di dalam memajukan perekonomian. Tuhan tolong, pulihkanlah bangsa kami.
Kami juga berdoa untuk upaya vaksinasi, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan kembali kesadaran masyarakat boleh terus meningkat, dan mereka boleh hidup dan menjaga protokol kesehatan. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja-Mu, agar gereja-Mu boleh terus meraih, merangkul saudara-saudara kami, memberikan damai sejahtera, dan boleh melakukan pelayanannya, agar umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program yang dilakukan oleh GKI Pastur Bandung, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga seluruh upaya-upaya pelayanan persekutuan dan kesaksian boleh dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan sedang lemah tubuh. Kami berdoa agar mereka boleh merasakan pemulihan, mengalami pemulihan dari Tuhan, baik melalui obat-obatan, tindakan medis yang dilakukan, serta perhatian dari sanak keluarga. Kami mohon pulihkanlah saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bersedih, berduka, karena banyak hal, karena masalah yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan supaya mereka boleh hidup menjalankan masa depannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga kasih, berkat jasmani maupun rohani di dalam hidup mereka, sehingga mereka pun Tuhan mampukan untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Dan kami berdoa bagi kami masing-masing dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan, mampukanlah kami menyelesaikan segala masalah yang sedang kami hadapi. Biarlah kasih, rahmat, perlindungan, dan tentunya damai sejahtera-Mu boleh terus menguasai kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan pujian Terima Kasih Ya Tuhan, PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Senang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita bawa dalam doa ucapan syukur kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami bisa menyampaikan ucapan syukur kami kepada-Mu dalam bentuk persembahan.
Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, berkatilah juga Tuhan umat-Mu yang menyampaikan ucapan syukurnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seruku padamu ya Tuhan.
Seruku padamu dari jauh.